Pemirsa, bermaksud menghindari penyekatan, pemudik nekat menggunakan perahu untuk menyusuri Sungai Kampar Riau. Naas, perahu mereka terbalik karena derasnya arus sungai dan ketiga penumpangnya hilang. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari tiga pemudik yang hilang di aliran Sungai Kapur 9 Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pencarian dilakukan setelah petugas mendapat laporan perahu terbalik akibat arus deras di daerah Muara Paiti. Dari empat penumpang perahu, tiga orang hilang sementara satu orang selamat. Pemudik sengaja menggunakan perahu untuk menghindari pos penyekatan di perbatasan Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Upaya yang dilakukan sampai saat ini yaitu dengan melakukan pencarian menggunakan perahu warga. Dan ada juga yang menggunakan dua jalur yaitu darat, kiri, dan kanan. Saat pencarian, sebuah ransel ditemukan petugas namun belum bisa dipastikan pemilik tas ini. Pencarian masih terus dilakukan jika cuaca mendukung dan arus sungai tidak deras. Dari 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan.